kakek miskin mendadak jadi jutawan usai menemukan tumpukan sampah bernilai 21 miliar. Ternyata itu seorang pria tua bernama Paul Coleman. Awalnya hanya seseorang pria sederhana yang tidak punya banyak uang. Di akun banknya saja tidak ada lagi saldo yang tersisa sedikit pun. Hal ini membuat Paul hanya menghabiskan waktunya di rumah dan piknik dengan menggunakan mobil tuanya. Namun kehidupan Paul berubah setelah ia tidak sengaja menemukan sebuah barang yang bernilai tinggi. Para ahli percaya tumpukan sampah bernilai sejarah yang ditemukan Paul merupakan yang terbesar saat ini, di mana barang tersebut merupakan sisa peninggalan dari pertempuran Hastings saat penjajahan Norman. Paul yang sudah tidak berpenghasilan ini memutuskan untuk membagi setengah hasil dengan pemilik tanah di mana ia menemukan penemuan hebat itu. Penemuan ini ditemukannya sebelum hari Natal, dan ia telah mempersiapkan sebuah hadiah istimewa. Sebuah rumah baru bagi istrinya, Christine, yang sudah berumur 53 tahun. Paul berkata, "Saya menemukan sepotong timbal dan mengira bahwa itu adalah sampah, tapi kemudian saat saya melihat ke lubang di belakang itu, melihat begitu banyak koin yang mengkilap. Saat aku mencoba mengangkat sepotong timah yang lebih besar, ternyata deretan koin itu bertumpuk sangat rapi." Paul menggali penemuannya itu dengan bantuan 100 peminat lainnya yang melakukan pencarian di sekitar pertanian di dekat Aylesbury, Bucks. Ditemukan sebanyak 5.251 kain yang diduga Ethelred Unready dan King Canute. Kotak harta karun ini ditemukan di bawah tanah sedalam 2 kaki. Para ahli mengatakan bahwa koin ini masih berada dalam kondisi baik dan per kainnya akan dibiayai sekitar lebih, sehingga total dana yang didapatkan dari penemuan ini sebesar 21 rupiah M. Penemuan terbaru ini telah dibawa ke Museum British untuk diidentifikasi lebih lanjut. Terima kasih atas kunjungannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.